tansibu inna mubtadasman wal khabar tarfa'uhu ka inna zaidun zabdor wa mislu inna anna laita fil amal wa hakadha ka anna lakinna la'al wa akadul ma'na bi inna anna wa laita min alfazi man tamanna ka anna litashbihi fil muhaqi wa istamalu lakinna fi istidraki walita rajin wa tawaku in la'al ka kaulihim la'al la mahbubi wasol insib bi dhonnal mubtada ma'al khabar wa kulli fi'lin ba'daha alal athar kakhiltuhu hasibtuhu za'amtuhu ra'aituhu wajadtuhu alimtuhu ja'altuhu takhaltuhu wa kullum sarraftahu fal yu'lama ka qawlihim zonantu zaidan munjida waj'alana hadhal makana masjida anna tu imma rafi'un li mutmari ya'udu lil manhuti aw li mudhari wa awalul kismaini minhu akbi iman utahu min ashratin li arba'in wahidin min aujuhil i'radi min rafin au khafdin au intisabi kada minal ifradi wa tadkiri wa tibi wa ta'rifi wa tankiri ka kaulina ja'al hulamul fadilu wa ja'amahu niswatul hawamilu fangil kismaini minhu afridi wa injaral man'utu wa iramufradi wa jahalhu ta'nisi wa tazkiri mutabikani mudharil madhkuri mithaluhu kerja'ahu tani munparikun zawjahumal abdani wa mithluhu atahula munsa'ilah zawjatuhu andai muhtajilah mithaluhu qad ja'a hurratani muntalikun zawjahumal abdani wa mithluhu atahu lamun sa'ilah zawjatuhu andaini hal muhtajilah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Jadi ada susunan jumlah ismiyah lalu dimasuki inna wa akhwatuha. Jadi inna itu masuk ke dalam jumlah ismiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tansibu inna, inna menasobkan. Tansibu inna, inna menasobkan. Al-mubtada, mubtada. Isman, sebagai isimnya. Isman, menjadikan sebagai isimnya. Inna menasobkan mubtada menjadikan sebagai isimnya. Hal dalam keadaan sebagai isimnya. Wal khobar, wal khobar, wal khobaru, khobar tarfa'uhu inna merofakannya. Wal khobaru, wal khobaru, khobar tarfa'uhu inna merofakkan, merofakkannya. Ka inna zaidan zu nazor, seperti kalimat inna zaidan zu nazor, seperti kalimat inna zaidan zu nazor. Jadi inna itu masuk pada susunan mubtada khobar, lalu menjadikan mubtada sebagai isim inna, menjadikan khobar sebagai khobar inna, seperti kalimat inna zaidan zu nazor. Inna zaidan, sesungguhnya zaid, zu nazor itu orang yang memiliki pandangan. Sesungguhnya zaid itu orang yang memiliki pandangan. Zaidun zu nazor, zaidun zu nazor mubtada khobar. Zaidun mubtada, zu nazor khobar. Zaidun rofaknya dengan domah, zu nazor rofaknya dengan wawu karena asmaul khomsah, karena asmaul khomsah. Lalu
dimasuki inna, inna zaidan zu nazor, yang semula zaidun menjadi zaidan karena sebagai isim inna. Zu nazor rofa, tapi bukan khobar muktada, khobar inna. Khobar inna itu rofa, tanda rofanya wawu karena asmaul khomsah. Wa mislu inna, seperti inna, anna yaitu anna. Mislu inna mubtada, anna itu khobarnya. Wa mislu inna, seperti inna, anna yaitu anna. Laita, laita fil amali, di dalam beramal. Jadi anna, laita itu beramal seperti inna. Wahakaza begitu juga. Wahakaza begitu juga. Ka'anna lafaz ka'anna, lakina lafaz lakina, la'al lafaz la'alla. Begitu juga ka'anna lakina la'alla, yaitu seperti inna di dalam beramal. Jadi jumlahnya adalah inna, anna, laita, ka'anna, lakina, la'alla. Ada 6. Inna, anna, laita, ka'anna, lakina, la'alla. Jadi inna wa akhwatuha itu ada 6 keseluruhannya. Inna sesungguhnya, anna bahwasannya, atau bahwa juga boleh. Laita, laita mudah-mudahan, yang sulit terjangkau. Laita semoga, atau mudah-mudahan, tapi yang sulit terjangkau. Ka'anna seakan-akan, ka'anna seakan-akan, la, atau seperti juga boleh. Ka'anna seakan-akan, lakinna tetapi, la'alla mudah-mudahan yang mudah terjangkau. La'alla mudah-mudahan yang mudah terjangkau. Wa akadu, ulama nahwu menguatkan, menguatkan atau mentakkidkan al makna, makna al makna arti bi inna, dengan inna, anna dan dengan anna. Jadi fungsinya inna dan anna adalah taukid, menguatkan. Wa akadu, ulama nahwu menguatkan al makna arti bi inna, dengan inna, anna dan dengan anna. Jadi inna arti inna dan anna adalah penguat. Inna adalah penguat dari kalimat zaidun qaimun, zaid berdiri. Inna zaidan qaimun, sesungguhnya zaid itu berdiri. Nah, itu sudah dikuatkan. Kalimat redaksi zaid berdiri dikuatkan dengan sesungguhnya. Nah, jadi menguatkan. Begitu juga anna. Jadi fungsinya menguatkan, atau taukid, atau takkid. Takkid. Walaita, walaita, laita itu min alfaziman tamanna, termasuk lafaz-lafaz orang. Tamanna yang berangan-angan, termasuk dari lafaz orang yang berangan-angan. Jadi laita itu salah satu huruf untuk berangan-angan, menggunakan laita. Ya, jadi termasuk lafaz orang yang berangan-angan. Jadi laita adalah litamanni, litamanni untuk berangan-angan. Mudah-mudahan dapat duit banyak padahal tidak kerja. Itu namanya penggunaannya, mudah-mudahannya pakainya laita. Ya. Ka'anna, ka'anna itu litashbihi untuk penyerupaan. Ka'anna itu litashbihi untuk penyerupaan. Ka'anna aliyan asadun, ka'anna aliyan asadun, seakan-akan Ali adalah singa.
Ya, jadi itu penyerupaan. Ali diserupakan dengan singa. Kalau mau lengkapnya, fisyaja'ati, di dalam keberaniannya. Fisyaja'ati, di dalam keberaniannya. Jadi, ka'ana adalah tasbih. Tasbih itu penyerupaan. Fil muhaki, di dalam benda lain. Fil muhaki, di dalam benda lain. Untuk penyerupaan di dalam benda lain, menyerupakan benda dengan benda sesuatu. Wasta'malu, ulama nahwu menggunakan. Wasta'malu, ulama nahwu menggunakan. Mereka menggunakan. Jadi setiap mereka itu ulama nahwu. Jadi ulama nahwu menggunakan. Lakinna, kata lakinna fistidroki, di dalam istidrok. Istidrok itu mengecualikan pemahaman. Itu namanya istidrok. Istidrok itu mengecualikan pemahaman. Istidrok adalah mengecualikan pemahaman. Kebakaran itu besar, tetapi kerugiannya sedikit. Nah, kebakaran itu besar, umumnya kerugiannya banyak. Umumnya kerugiannya besar atau banyak. Nah, jadi dikecualikan pemahaman, tetapi kerugiannya sedikit. Ya. Habbatin naru lakinnal khosairo qalilatun. Habbatin naru lakinnal khosairo qalilatun. Ya. Nah, itu tadi. Kebakaran itu besar, tetapi kerugiannya sedikit. Zaidun alimun, lakinnahu qalilul ibadah. Ya, jadi Zaidun alimun, lakinnahu qalilul ibadah. Zaid itu orang alim, tetapi sedikit ibadahnya. Nah, umumnya orang alim banyak ibadahnya. Jadi pemahaman kita, orang alim itu ibadahnya banyak karena tahu keutamaan-keutamaan. Lakinnahu qalilul ibadah, tetapi Zaid itu sedikit ibadahnya. Nah, jadi istidrak itu mengecualikan pemahaman. Jadi tidak bisa kita bikin begini, Zaid itu orang alim tetapi rajin ibadah. Enggak boleh pakai tetapi, karena udah nyambung. Zaid itu orang alim tetapi rajin ibadah, itu enggak usah pakai tetapi dan rajin ibadah. Karena orang yang alim otomatis rajin ibadah, umumnya begitu. Jadi mengecualikan pemahaman itu namanya istidrak. Walitarojin untuk berharap. Watawakkuin dan berharap tidak terjadi atau kejadian yang tidak diharapkan. Walitarojin untuk berharap. Watawakkuin kejadian yang tidak diharapkan. La'alla. Jadi maksudnya la'alla itu litaroji watawaku. La'alla itu untuk berharap dan untuk kejadian yang tidak diharapkan. Mudah-mudahan besok saya gajian. Nah, itu namanya la'alla. Mudah-mudahan besok saya gajian. Nah, itu berharap besok gajian. Jangan-jangan dia kecelakaan. Nah, kecelakaan itu sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, pakai la'alla juga. Jangan-jangan dia kecelakaan. Nah, kecelakaan itu pakai la'alla. Jadi sesuatu yang tidak diharapkan. Sesuatu yang tidak diharapkan, kejadian yang tidak diharapkan, atau berharap itu tidak terjadi. Jadi la'alla bisa artinya berharap, semoga, atau jangan-jangan.
Nah, jangan-jangan ini jarang. Ya. Kaqaulihim, seperti perkataan ahli nahu, seperti perkataan ulama nahu. La'alla mahbubi wasol, la'alla mudah-mudahan mahbubi kekasihku wasola datang. Mudah-mudahan kekasihku datang. Nah, misalkan wasolanya diganti mata. La'alla mahbubi mata, mudah-mudahan kekasihku mati. Nah, mati itu boleh juga pakai la'alla, tapi la'allanya artinya beda, bukan diterjemahkan mudah-mudahan, tetapi jangan-jangan begitu. Jangan-jangan kekasihku meninggal dunia, saya tidak tahu. Nah, begitu. Jadi la'alla bisa taroji, bisa tawakku. Yang umumnya diketahui orang banyak taroji, padahal tawakku juga bisa menggunakan la'alla.